KPU akan mengevaluasi debat calon wakil presiden yang telah dilaksanakan pada Minggu malam. KPU juga telah mengumpulkan kandidat untuk moderator debat capres-cawapres untuk sesi debat terakhir. KPU berharap materi atau isi visi misi kedua cawapres dapat diterima dan dipahami masyarakat. Materi debat yang disajikan semalam terkait pembangunan sumber daya manusia dan IPTEK. KPU akan mengevaluasi debat keempat kemarin untuk perbaikan di debat terakhir. Yang dievaluasi antara lain adalah masalah teknis seperti durasi, segmentasi, dan moderator. Terkait moderator debat terakhir, KPU sudah mempunyai sejumlah kandidat yang merupakan akademisi dari Universitas Papua, Aceh, dan ITB. Hal-hal teknis yang terjadi ya tentunya kita akan evaluasi, termasuk soal durasi waktu, segmentasi, terus moderator, kayak gitu kita.